Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak A1 mobil yang ceria, pintar dan soleh-soleha. Kita berjumpa lagi di Sentra, masih ingat? Iya, Sentra Bahan Alam Eksploratif Kreatif. Yes, yes, yes. Anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Ayo sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa dulu. Sika berdoa. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman. Amin. Anak-anak, pekan ini temanya kendaraan laut. Siapa yang tahu apa saja kendaraan laut? Iya benar, seperti kapal. Nah, kalau zaman dahulu kapal itu belum menggunakan mesin, nak, tapi masih menggunakan dayung atau kapal rakit. Ada juga kapal layar yang menggunakan tenaga angin untuk menggerakkannya. Kalau sekarang kapal yang digunakan orang-orang sudah modern, sudah menggunakan mesin seperti kapal pesiar, kapal boat, ya, dan lain-lainnya. Nah, ketika anak-anak naik kendaraan kapal, ada adabnya. Yang pertama, pastikan anak-anak untuk berdoa agar selalu dilindungi oleh Allah dan selamat dalam perjalanan. Yang kedua, membuang sampah di tempatnya. Yang ketiga, anak tidak mengeluarkan anggota badan ketika di kendaraan dan selalu berhati-hati. Pekan ini kegiatan kita di Sentra Bahan Alam ada tiga. Yang pertama, kita akan melipat bentuk kapal. Yang kedua, menggambar dan mewarnai. Yang ketiga, menempel. Ayo kita ikuti langkah-langkahnya. Pertama, kita akan membuat bentuk kapal, melipat menjadi bentuk segitiga. Lalu dihadapkan ke arah kita. Dilipat seperti ini ya, agak miring. Nah, kalau sudah dibuka, lalu dibalik yang berwarna yang di atas. Ini dilipat seperti ini. Kegiatan kedua, kita akan menggambar dan mewarnai. Nah, ini menggambar air lautnya. Setelah itu, anak-anak menggambar awan. Awan boleh dua, boleh juga satu ya. Nah, lalu diwarnai ya. Kegiatan yang ketiga, kita akan menempel kapal yang sudah jadi. Anak-anak lipat sedikit ya bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Lalu diberi lem. Nah, dan ditempelkan di atas airnya. Nah, jadi kelihatan seperti ini ya. Sini tidak usah diberi lem. Nah, kemudian tempel gambar ikannya. Oh iya, diberi ini ya airnya ya. Oke,
seperti ini. Alhamdulillah, hasil karya kita sudah jadi. Mudah kan? Nah, silakan mencoba di rumah ya. Semuanya pasti bisa. Nah, anak-anak, insya Allah kita bertemu lagi di pekan selanjutnya dengan kegiatan yang berbeda. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.